Kasih sayang seorang ibu memang tidak bisa diragukan lagi. Tidak hanya berlaku bagi manusia, namun hewan juga memiliki insting yang kuat untuk melindungi dan menyayangi anaknya. Demikian pula dengan hewan imut bernama koala. Induk koala yang bernama Lizzie mengalami kecelakaan hingga harus menjalani operasi. Saat dibawa ke rumah sakit, Lizzie ditemani oleh seekor bayi koala bernama Phantom. Phantom yang baru berusia 6 bulan itu tampak sangat khawatir pada ibunya. Hal itu terlihat dari sikap Phantom yang terus-menerus memeluk ibunya. Bahkan saat sang ibu dibius dan dibawa ke meja operasi, bayi koala jantan itu masih belum melepaskan pelukannya. Operasi yang dilakukan di Australia Zoo Wildlife Hospital tersebut berjalan dengan lancar. Luka Lizzie telah diobati, namun harus menunggu hingga efek bius hilang dari tubuhnya. Selama itu pula, tidak sekalipun Phantom melepaskan dekapan dari induknya. Phantom seolah ingin memberi dukungan moral kepada sang ibu.